Siapa bilang milenial atau anak muda nggak bisa beli rumah? Ayo, siapa bilang kamu juga harus ngumpulin DP atau down payment belasan atau puluhan atau ratusan juta buat beli rumah? Nah, kalian pasti belum tahu yang satu ini. Dengan berkembangnya pasar dan kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat untuk bisa lebih mudah beli rumah, semua hambatan-hambatan itu sudah ada solusinya. Memang ya, nggak semua rumah atau properti bisa dibeli dengan mudah. Tapi kali ini aku mau bawa kamu lihat rumah di Barat Surabaya yang sedang dikembangkan oleh Dian Isana Group. Ada yang tahu nggak Dian Isana Group itu apa? Nah, iya. Itu developer yang bangun perumahan mewah di Surabaya Barat yang namanya Dian Istana yang mepet dengan Graha Family. Yang sudah pasti jadi perumahan tempat tinggalnya para crazy rich Surabaya ya. Nah, kali ini kita lihat perumahan di Barat Surabaya yang dikembangkan oleh Dian Istana juga yang menyasar di harga 500 jutaan dan bisa kalian cicil dengan 2 jutaan. Nah, sekarang kita lihat salah satu rumah contoh ya, tipe villa ya, yaitu yang kalian bisa cicil 2 jutaan rupiah. Nah, ini bisa jadi pilihan kalian untuk bisa punya rumah pertama kalian. Nah, begitu masuk rumahnya, kita langsung ketemu dengan living area, area pantry ya. Rumah ini cukup compact ya. Luas tanahnya 55 meter persegi dengan dimensi lebar 5 meter dan panjang 11 meter. Sedangkan luas bangunan 34 meter persegi dan terdiri dari satu lantai. Tadi kita lihat carport di depan bisa untuk satu mobil. Dan rumah ini punya 2 kamar tidur dan 1 sharing bathroom. Nah, ini salah satu kamar tidurnya yang menghadap ke depan. Cukup spacious ya. Buat kalian buat yang punya keluarga kecil atau baru menikah, cocok banget menurut aku untuk tinggal di sini karena tidak terlalu besar ya. Dan juga untuk membersihkannya tidak perlu asisten rumah tangga. Nah, ini satu sharing bathroomnya yang menurut aku juga ukurannya cukup spacious, nggak sempit sama sekali, ada showernya, ada toiletnya, dan wastafel di depan. Oke, kita lanjut ke kamar tidur yang kedua. Nah, di bagian belakang juga ada kamar tidur yang kedua ya, yang bisa kalian jadikan kantor. Kalau kalian belum punya anak, kalian bisa jadikan kantor. Atau kalian kalau sudah punya anak, kalian bisa jadikan kamar tidur kedua ini jadi kamar anak. Mungkin kalian bertanya-tanya di mana sih lokasi perumahan ini. Nah, perumahan baru yang dikembangkan oleh Dian Isana Group ini ada di baratnya Surabaya. Lokasinya cukup strategis, cuman 10 menit ke Pasar Menganti, 15 menit ke Citraland yang ada G-Walk-nya, Universitas Ciputranya, dan lain-lain, 20 menit ke Food Junction, dan 30 menitan ke pusat kota Surabaya. Aksesnya juga mudah ya teman-teman, karena perumahan ini berada di nol jalan Raya Kepatihan. Oh ya, perumahan ini juga cuman 5-10 menit ke Gelora Bung Tomo. Ya, itu adalah lokasi di mana pertandingan Piala Dunia U17 di Surabaya sedang berlangsung. Jadi kalian kalau mau nonton, gampang banget, deket banget. Perumahan ini juga berada di lokasi pengembangan yang masih luas banget ya teman-teman. Jadi future development-nya itu masih puluhan hektar. Jadi kalau kalian beli di sini, otomatis nilai investasi kalian itu bakal naik. Kenapa? Karena dengan pengembangan yang masih banyak, developer punya kepentingan untuk mendevelop terus area di sini. Jadi kalian jangan khawatir, area ini nggak akan ditinggal sama developer, nggak akan digeletakan gitu aja. Jadi kerapian dan maintenance untuk area perumahan di sini pasti dijaga dengan baik. Oh ya teman-teman, untuk beli rumah di sini sebenarnya sudah terjual puluhan unit ya teman-teman. Jadi sebelum ini sudah dilakukan launching dan banyak banget yang ngantri belinya. Dan sekarang cuma tersisa kurang dari 20 unit. Jadi kalau kalian pengen banget punya rumah pertama atau investasi juga bisa ya, di sini kalian harus buruan cepet-cepet. Apalagi sekarang ini ada program dari pemerintah yang membebaskan kita dari PPN sebesar 11%. Nah, rumah di sini juga bisa kena loh. Jadi jangan lewatkan momentum untuk beli rumah di sini sesegera mungkin. Sekali lagi, yang ditawarkan dari membeli rumah ini adalah kemudahannya ya teman-teman, karena kalian nggak perlu ngumpulin DP apapun ya, karena DP-nya 0%, 0 rupiah. Kalian cuman perlu bayar 5 juta rupiah
dan kalian bisa langsung KPR. Lokasinya juga strategis, dekat dengan pusat kota Surabaya, jadi kalian nggak akan menyesal beli rumah di sini. So, tunggu apa lagi? Kalian harus lihat rumah yang satu ini, segera survei, segera rasakan, segera cek lokasinya, hubungin aku atau tim Safir Maksepi Sentrum untuk janjian ketemu di lokasi. Thank you for following and watching this video. Jangan lupa klik like, share, comment, or anything you want, and I'll see you soon.